Oke, selamat datang kembali di channel gue ya guys ya. Nah, di sini kita akan bagikan info terbaru yang mana buat kalian yang masih belum mendapatkan pemain program ataupun menyelesaikan misinya, di sini untuk event akhir pekan ataupun peringkat akhir pekan akan berakhir di hari ini dan juga bisa kita klaim hadiahnya segera. Kemungkinan di hari Selasa ataupun di hari Rabu ya guys ya. Nah, untuk pemain programnya juga bisa kalian dapatkan secara cuma-cuma dengan cara menyelesaikan misinya. Meskipun untuk minggu kedua ini masih ada bug yang belum di-fix hingga saat ini. Namun buat kalian yang masih belum menyel apa itu buat yang belum bisa ikutan eventnya, kalian bisa tunggu nanti di hari Jumat untuk event minggu ketiga. Jadi di minggu ketiga nanti kalian bisa ya semoga bugnya bisa teratasi dan kita bisa menyelesaikan semua misi untuk mendapatkan pemain program. Nah, pemain program yang pertama di sini kita bisa dapatkan, kita klaim terlebih dahulu. Di sini gue dapat dari FIFA World Cup. Nah, di sini gue dapat 100.000 poin FIFA. Kemudian jika kalian ingin mengumpulkan semua pemain program untuk dikoleksi, kemudian bisa mendapatkan tambahan yaitu adalah pemain TOTT. Dimana untuk pemain TOTT sendiri di sini bisa kita dapatkan dengan cara mengumpulkan pemain program. Nah, di bagian sini guys ya. Untuk peringkat akhir pekan kemungkinan akan bisa kita klaim di esok hari ataupun di hari Rabu karena di sini untuk durasi eventnya akan berakhir dalam 6 jam saat gue record ini guys ya. Dan nanti di hari Jumat akan ada minggu ketiga ya, semoga bugnya segera di fix. Nah, di sini nanti kita bisa dapatkan yaitu pemain TOTT jika kita sudah mengumpulkan pemain program. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan pemain program yang OVR-nya 100 plus, kalian bisa meningkatkan di peringkat akhir pekan ini guys ya. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan pemain program dengan OVR 100 lebih, bahkan 102 jika divisi tingkat rank kita mencapai yang di sini guys ya. Ini karena OVR gue masih masih 101. Jadi cuma cukup untuk menyelesaikan sampai divisi tingkat menengah. Nah, di divisi tingkat menengah ini ada jaminan yaitu pemain program dengan OVR 100 yang bisa kita kumpulkan untuk di koleksi pemain. Kemudian nanti jika sudah semua terisi, tentunya kita bisa mengklaim pemain TOTT. Jadi seperti itu, pemain TOTT ini berlangsung spesial FIFA World Cup dan bisa kita buka. Dan juga jika ada yang bertanya, padahal sudah centang semua tapi kenapa belum bisa diklaim? Ya, karena di sini guys ya. Di bagian atas sini, boy. Nah, di bagian atas ini ada yang namanya penuhi syarat di atas untuk membuka. Nah, jadi jika kalian sudah menyelesaikan semua misinya dan tinggal mengklaimnya, maka ini akan bisa diklaim 39 hari lagi. Jadi saat kalian bisa mendapatkan pemain TOTT-nya, kalian bisa memperoleh pada 39 hari lagi dari video ini gue buat guys ya. Nah, jadi di sini untuk berisi satu pemain tim terbaik turnamen. Nah, jadi pemain TOTT, pemain team of the tournament, pemain terbaik turnamen yang bisa kalian dapatkan di event FIFA World Cup ini. Nah, nanti di minggu ketiga juga ada updatean terbaru untuk pemain dari grup A, B, C, D, E, F. Nah, grup E, F nanti akan ada update. Nanti di grup EF akan update lagi di hari Jumat maksud gue guys ya. Oke, seperti itu. Kita bisa klaim pemain programnya dari berbagai event untuk dikumpulkan dan kita bisa tukarkan ataupun kita kumpulkan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa exchange dengan pemain TOTT tentunya. Oke, apakah kalian sudah menyelesaikan misinya dan sudah mengumpulkan ataupun sudah terbuka pemain TOTT-nya? Kalian bisa komen di bawah. Karena bisa diklaimnya nanti guys ya.
Ada yang bertanya kenapa nggak bisa diklaim, ya karena belum saatnya, Boy. Kurang lebih sekitar 39 hari lagi bisa kita klaim dan bisa kita dapatkan pemain DOTT-nya. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan pemain program dari stadion. Nah, di sini kita dapatkan dari mana ini? Dari Wales, Jepang, dan juga dari Kroasia. Oke, itu saja. Jangan lupa diklaim untuk hadiahnya di peringkat akhir pekan.